Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Halo. Anda berada, semoga sehat selalu ya. Dan tentunya sukses. Amin. Ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman, kali ini saya menelurkan warang hijau. Warang hijau juga sama merupakan hama tanaman padi. Tetapi warang hijau lebih ke menularkan virus tungro sehingga tanaman menjadi kuning ya. Nah, ini tempat penelurannya teman-teman. Sama untuk mengetahui ini apa jumlah nimpa atau yang menetas nantinya keluar dari induk, dari satu pasang induk. Untuk mengetahui juga ini siklus hidupnya dari warang hijau. Kawan-kawan, supaya nanti ada hubungannya dengan pengendalian supaya lebih tepat nanti di lapangan. Jadi ini nanti akan seperti biasa, nimpa yang keluarnya akan dihitung berapa yang keluar, yang menetas menjadi nimpa dari induk warang hijau ini. Nah, ini teman-teman, ini tempat peneluran warang hijau kawan-kawan. Ini karena warang hijau ini lebih berbahaya, yaitu virusnya, virus tungro teman-teman. Jadi virus apa tungro ini atau warangnya, terutama ini dipeliharanya beda dengan warang coklat ya. Ini di persemaian, pertanamannya, tanaman persemaian ini pakannya tentu berbeda, karena warang hijau ini lebih senang di daun yang masih muda. Nah, makanya dikasihnya pertanaman masih persemaian kawan-kawan.